Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dan sahabat ternak dimanapun anda berada, selamat siang ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita berada di Ponorogo, Jawa Timur teman-teman. Kali ini kita berada di peternakannya Mas Senen Wage ya. Ini namanya aslinya, ini kita lupa ini. Nanti kita akan tanya nama aslinya Mas yang milik peternakan Mas Senen Wage ini, nama aslinya siapa, nanti kita tanya saya. Nah, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa ditekan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti update video terbaru. Oke teman-teman, ini kita langsung saja review ya. Ini review di kandang peternakannya milik Mas Senen Wage. Nih langsung saja kita tanya-tanya. Ini kambing-kambing breedingnya di kandangnya Mas Senen Wage. Nah ini juga kita sedang bersama Mas Elis di Boloangan dan Mas Eko ya. Dan ini kita sedang bersama Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan nama aslinya siapa Mas? Nama asli. Nama asli Sugianto dari Morosari, Sukorejo, Ponorogo. Ponorogo ya. Iya. Ini saya mau lihat-lihat kambing di penatang. Ini sistemnya gimana Mas? Sistem breeding atau jual beli atau gimana? Jadi untuk peternakan saya ini sistemnya breeding, jual belinya SMI Mas. Kalau ada permintaan nanti tak carikan. Enggak pure jual beli. Khusus. Iya. Soalnya saya sendiri sama jualan pakan ternak. Jadi sekali kalian sama jualan pakan ternak juga Mas. Ya, untuk pakannya apa aja Mas? Pakan ternaknya yang dijual itu. Yang dijual dari produk utama itu ampas jagung. Ampas jagung ya. Ya, terus gamblong basah, kering, kulit ketela, kulit kacang hijau, tapi musiman untuk yang itu. Sama kasih beli, melet beli, mata hijau. Nanti kita lihat nanti aja Mas untuk pakannya. Yeah. Untuk sekarang nanti ini kita lihat untuk kambing breedingnya Mas. Mas Sinten? Mas Sugi ini. Monggo Mas. Ini langsung saja. Ini dari yang pejantan dulu Mas ya. Ini mohon di anu Mas apa? Untuk pejantan ini dari keranjang siapa ini Mas? Ini insya Allah. Jelaskan secara detail. Dulu dari Tulungagung Mas. Tulungagung ya. Insya Allah ini. Belinya umur berapa Mas? Belinya umur 1 bulan dulu. 1 bulan. Insya Allah menurut yang punya yang saya beli ini keranjangnya Saunggale. Ya. Dari keranda Saunggale Mas ya. Ya. Ini sekarang di sini sudah berapa tahun? Hampir 4 tahun. 4 tahun ya? Hampir 4 tahun. Ini teman-teman. Di sini hampir 4 tahun. Ini sekarang sudah sebesar ini. Ini kalau boleh tahu ini tingginya sekitar berapa Mas? Ini kupingnya sudah ler. Tinggi badan. Ini waktu umur 2 tahun sampai 1 meter. Setelah itu nggak pernah saya ukur. Nggak pernah saya ukur ya? Ya. Tapi kalau 1 meter lebih Mas ya? Ya lebih dikit. Ya, ya. Ini keranda dari Saunggale, belinya dari Tulungagung. Ini teman, ini kambingnya putih, ada putihnya ya di kepala ini. Seperti barongan Mas ya. Bulunya juga bagus, rewasnya ini. Ini buat kawinan sendiri Mas ya? Iya, khusus buat sendiri. Untuk jasa kawinannya ini berapa Mas? Dulu waktu masih saya buka murah cuma 100.000. Sekarang setelah kelihatan anaknya saya stop untuk stop sendiri. Dulu. Iya, pakai sendiri ya. Iya, pakai sendiri. Jadi kalau mau orang mau mengawinkan sini ini nggak bisa sekarang ya. Nggak bisa teman-teman nih. Ini untuk peranakan sendiri, untuk kawinan sendiri kalau sekarang. Kalau dulu untuk jasa kawinan Mas ya. Iya, iya. Kalau dulu. Kalau yang sebelah sini Mas, ini. Ini anak-anaknya ini. Juga Mas. Nih. Ini anak-anakannya, teman-teman. Nih. Ini diri-diri sama darah Mas ya. Iya. Ini yang ini umur berapa Mas ini Mas? Sampai masuk Mas. Sampai jelaskan ini.
Yang ini umur 5 bulan 3 hari. 5 bulan 3 hari. Nih. Yang ini 7 setengah. Sudah ada nyadilnya Mas ini ya. Kupingnya sudah ler. 7 setengah bulan. Yang ini 4 bulan. Ini 7 setengah bulan nih? Iya, 7 setengah bulan. Kalau yang ini? Yang ini 5 bulan. Ini 5 bulan hari, ini ya. Ini. Ini dari kerandanya siapa Mas Albu? Kalau yang ini induknya anaknya Anoman. Anaknya kalo Anoman. Ini, kalau nggak salah udah lama ini. Induknya kerandanya Bintang. Bintang ya. Iya. Sudah keluar induknya. Ini sudah dibuat untuk kontes atau belum Mas? Ya ini rencana mau dibawa nih. Mau dibawa kemana Mas? Rencana ini minggu depan nih. Digalek ya. Yang ini aja. Kalau yang sebelah itu, yang darah? Ini dulu pernah tak bawa ke kontes Blitar yang gagal. Yang gagal. Kalau digalek nggak bawa, yang ini aja. Jadi ini kerandanya kalau pejantannya dari SK Mas ya? Iya. Dari SK. Nah, kalau yang sebelah sini ini? Ini induknya udah mati. Ini dulu induknya beli dari Kali Gesing. Nggak tahu kerandanya siapa. Kalau pejantannya milik sampean sendiri? Iya, pejantan sendiri. Jadi keranda HSG itu aja ya? Iya, Ngomong-ngomong kalau masalah harga Mas? Kalau boleh tahu nih, harga-harga ini. Kalau harga itu tergantung barang. Tergantung barang ya? Iya, tergantung barang. Barang ya? Nggak selalu mahal, nggak selalu murah. Iya. Kalau harga ini bisa dicantumkan nggak ini? Sementara belum. Sementara belum ya? Sementara belum. Kalau yang ini teman-teman ini karena mau dibuat breeding sendiri Mas ya. Buat sendiri. Saya sendiri ini. Teman-teman. Peranakannya Mas Sugi sendiri. Sangat bagus-bagus, luar biasa sekali ya kambing-kambingnya. Kalau yang sebelah sini Mas? Sebelah sini. Ini induk-indukan ya? Kok ini campur ini gimana darah. Mas? Ya ini sama terpaksa diri-diri. Mas. Ini terpaksa. Kepengen punya kambing banyak, lokasinya ya ini. Akhirnya satu-satunya cara ya seperti ini. Jadi satu Mas ya. Ini satu sekat ini ada berapa kambing ini Mas? Induknya 4 ekor sama anaknya 2, 6. Indukannya? Indukannya ya yang 2 ini dah induk, yang 2 masih darah tapi dah kuning semua. Itu yang ini anaknya 2 ini Mas ya. Iya, kepala merah, merah ini. Itu. Jantan betina. Ini mau dijual enggak Mas ini Mas? Yang jantan udah laku. Yang jantan yang mana ini? Kepala merah. Kepala merah ini? Iya. Oh, yang jantan sudah laku. Kalau yang betinanya Mas? Betina nanti dulu. Nanti dulu? Ya, besar dulu. Kalau induk-indukannya ini, ada yang mau dijual nggak Mas ini induk-indukannya ini? Sementara ini habis. Sementara habis ya? Ini habis. Buat breeding sendiri ya? Buat breeding sendiri. Buat breeding sendiri, sementara teman-teman ini. Kalau induk-indukannya ini jadi satu ya. Kambingnya luas-luas. Kalau yang ini Mas, ini? Ini peranakan rejekan lah. Rejekan itu. Ini ada yang koploan Mas ya? Ini ada yang dijual nih? Enggak ada. Enggak ada ya? Ini khusus yang untuk jantan udah laku. Sebelahnya ini udah laku, yang itu susan enggak dijual. Enggak dijual. Ini kira-kira umur berapaan Mas ini Mas? Ini untuk 4-5 bulan. 4-5 bulanan ya? Ada sekitar 4 ekor. Iya, 4. 4 ekor yang jadi satu. Nih, teman-teman. Ini baru naik panggung, sebelumnya di gang rumah gitu. Kalau ini Mas indukannya ini. Ini indukan PE kepala merah sama jerabang ini Mas ya. Iya, jerabang itu susan. Ini susan nih? Iya, susan. Susan. Ini beli Mas ya? Beli. Baru dapat belum lama. Untuk nyusu peranakannya. Iya. Kalau ini Mas, ini indukannya yang kepala merah ini. Itu masih darah berat itu. Masih darah ini Mas? Iya, masih darah. Sudah kawin belum? Kawin kan tapi belum jadi-jadi, ini masih progres lagi. Masih proses ya? Iya, proses disabar-sabarkan dulu. Ini kira-kira umur berapa Mas yang seperti ini, kalau darah yang seperti ini. Kalau perkiraan saya 2,5 tahun sudah ada ini. 2,5 tahun ya. Ya. Mestinya sudah ya. Beranak 3 kali harusnya Mas ya. Harusnya sudah. Nah, ini, tapi ini masih darah. Angsalnya sudah. Dapatnya sudah darah. Kalau ini Mas induk-indukannya yang kepala hitam ini. Kepala hitam itu sudah tua itu. Sudah tua? Iya, sudah tua. Sudah tua semua ini.
Berarti kisaran umur 4 tahunan? Iya, 4 tahunan. Nih teman, kalau yang sebelah sini ini ada budeng Mas ya? Iya. Ini jantan atau? Jantan. Jantan budeng. Nih teman-teman, jantan budengnya miliknya Mas Sugi ya? Iya. Ini umur berapa Mas? Ini sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya. Tingginya sekarang? 95. 95. Iya. Kerandahnya dari? Kerandahnya kalau nggak salah. Tahu. Dapat atau? Dapatnya dari Blitar ini ya. Dari Blitar. Iya. Dapatnya dari Blitar. Tahu. Kalau boleh tahu ini dapatnya senilai harga berapa Mas ini? Ini dulu saya beli umurnya masih 3 bulan. 3 bulan ya. Masih murah. Dua setengah. Saya masukkan ke petani, dijual lagi, dibeli lagi. Budeng teman. Ini mau dijual enggak Mas ini? Ini enggak, ini khusus untuk nyapi untuk kawinan. Untuk kawinan. Iya. Oh iya. Jadi pejantannya dua Mas ya, sampean. Iya. Sama budeng sama itu tadi. Ini teman, umur 2,5 Mas ya. Iya. 2,5. Barangkali nanti ada yang mau minat sama kambingnya Mas Sugi ini, alamatnya lengkap di mana Mas? Alamatnya lengkap di Desa Morosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, atau dicek Google Map Senen Wage Tawafam. Nomor HP? Nomor HP 082-230-160-018. Oke, terima kasih Mas Yuki atas waktunya siang ini ya. Ya, sama-sama Mas. Sudah memberikan izin untuk buat video di kandangnya Mas Yuki atau Senen Wage Mas ya? Ya. Peternakannya Senen Wage, miliknya Mas Yuki. Oke teman-teman, itu saja update atau review kambingnya Mas Sugi di siang hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.